Baik, kisah yang kedua bertajuk Kenapa Kakinya Panjang? Begini ya, kisah dia. Syaitan itu memang wujud dan berada di mana-mana. Jika tidak bernasib baik, dia akan menjelma dan mengganggu kita dalam pelbagai bentuk dan rupa. Itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sekalian makhluk dan alam semesta. Pastinya, setiap kejadian yang berlaku itu ada hikmah dan pengajaran di sebaliknya. Begitulah juga dengan pengalaman yang pernah aku lalui sebelum ni. Satu kisah seram yang ingin aku kongsikan kepada anda semua. Kisah yang berlaku pada tahun 2019 ketika pulang bercuti berhari raya di kampung nenek yang terletak di Bidor, Perak. Begini ceritanya. Sudah seminggu hari raya Aidilfitri berlalu. Namun aku masih berada di kampung nenek. Kebetulan waktu itu masih cuti sekolah. Jadi alang-alang berada di kampung, aku ambil keputusan untuk habiskan baki cuti dekat sini. Petang tu beberapa ahli keluarga bersepakat untuk berkunjung ke rumah salah seorang saudara kami di Teluk Intan. Memandangkan ramai yang ingin pergi, maka aku pun ikut serta. Jadi kami bertolak menaiki sebuah MPV dan sebuah motosikal yang ditunggang oleh abangku. Malumlah ada 9 orang. Manalah muat kalau nak sumbat satu kereta. Lagipun jarak dari Bidur ke Teluk Intan bukanlah jauh sangat. Lebih kurang 40 km je. Hampir tengah malam juga kami bertolak pulang. Maklumlah bila dah lama tak berjumpa, banyaklah yang dibualkan. Ketika nak pulang, bapa saudara aku ni menyarankan agar kami pulang ke Bidor melalui jalan lama yang menghubungkan Teluk Intan ke Tapah Road. Sepupuku, Daniel, yang pada awalnya datang menaiki motosikal bersama abang, Zaril, tiba-tiba bertukar fikiran. Alasannya dia mengantuk dan ingin tidur. Jadi terpaksalah aku beralah dan menggantikan tempatnya. Disebabkan tak mahir dengan laluan tersebut, maka aku dan abang mengikuri dari belakang. Diikut dari belakang lah. Suasana di jalan raya masa itulah cukup sunyi dan gelap. Sebaik saja kami keluar dari pekan Teluk Intan. Mungkin kerana dah seminggu hari raya, ramai yang telah pulang ke kota. Lagipun dari apa yang aku dengar sebelum ni, laluan tersebut memang jarang dilalui pada waktu lewat malam. Apa sebabnya, aku pun tak pastilah. Jadi, deruman enjin kapcai abangku ni memecah kesunyian. Kenderaan yang dipandu bapa saudara aku pula sudah memecut pergi dalam dalam hati aku ni rasa geram juga. Mentang-mentanglah mereka mahir laluan dekat situ, langsung tak fikir kami yang dekat belakang ni. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan, aku nyanyi sendirian. Sesekali, abang aku turut menyampuk menyanyi sama. Habis satu lagu, aku sambung pula lagu lain. Sehinggalah abang aku ni menegur. Intan tadi nyanyi suara sedap lah. Ini kenapa bertukar garau pula ni? Jadi aku terdiam. Dalam hati terfikir, kenapa pula abang aku cakap macam tu? Sedangkan rasanya nyanyian aku sama je seperti tadi. Namun aku cuba fikir yang positif lah. Mungkin agaknya dia tak dengar dengan jelas. Jadi tambahan pula, bila bercampur aduk dengan deruman enjin motosikal, biasalah kot kan. Jadi jangan main-main lah Zaril, suka nak menakutkan orang pula, kata aku geram. Dia tak membalas kata-kata aku.
Tumpuannya masih pada jalan raya yang gelap dekat hadapan. Jadi kenderaan yang dipandu oleh bapa saudara saudara aku ni pula dah hilang daripada penglihatan. Mungkin berada di di sebalik selekor di depan agaknya. Jadi tiba-tiba kan di laluan bertentangan hadapan kami ini kelihatan cahaya lampu berkelip-kelip. Serta merta abang aku memperlahankan motosikalnya. Ada motor rosak agaknya. Jom kita tolong, kata Zaril kepada aku. Jadi aku hanya diam je lah. Memang tak syak lagi. Dalam samar malam, kelihatan sosok seorang lelaki tengah duduk di motosikalnya sambil kakinya dikayu perlahan di permukaan jalan raya. Jadi abangku ni memperlahankan motosikalnya. Aku pasti niatnya ni ingin nak membantu lelaki tersebut. Memang kebanyakan penunggang motosikal bersikap macam tu lah kan. Kalau ada orang motor rosak kan, baru apa ni lah, baru dia akan tolong lah kan. Jadi pantang ada kesulitan yang menimpa penunggang lain, pasti mereka ambil berat dan membantu. Namun sebaik saja abang aku ingin memberhentikan motosikalnya, tiba-tiba aku tergamam. Dalam suasana gelap malam tu, aku dapat melihat dengan jelas raut wajah lelaki tersebut. Cukup menyeramkan. Wajahnya langsung tak menggambarkan masalah yang dihadapinya ketika tu. Malah dia pula merenung aku dengan pandangannya cukup tajam. Bola matanya cukup menakutkan. Dia memandang aku tanpa berkelip. Aku yang berada di atas motosikal rasa tak keruan lah. Zaril, 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 jangan berhenti Zaril, jangan berhenti. Cuba kau tengok orang tu, lain macam sangat rupa dia, kata aku sambil menepuk peha Zaril. Jadi Zaril ni serta-merta membatalkan niat untuk berhenti lah. Dan ketika motosikal yang kami naik betul-betul melewatinya, jantung aku terus berdegup kencang. Dalam suram cahaya bulan, jelas kelihatan lelaki tersebut sedang duduk membungkuk di bahagian belakang motosikal. Motosikalnya lah. Jadi kakinya dikayuh laju berulang kali di permukaan jalan raya seperti menolak motosikal yang sudah kehabisan minyak tu. Tetapi bukanlah sesuatu yang aneh dan menghairankan. Tetapi apa yang menyeramkan apabila melihat kaki lelaki tersebut, apa yang menghairankan tu? Kakinya cukup panjang, seakan dua kali ganda berbanding kaki manusia biasa. Jadi memang kelihatan tak masuk akal lah. Hati aku yang kuat mengatakan lelaki tu bukanlah manusia. Kenapa kakinya panjang sangat ya? Mana ada manusia normal kaki macam tu? Kata aku kepada Zaril. Sebaik melihat sosok tersebut, tanpa berlengah Zaril terus memecut motosikalnya. Dia dah tak ada lagi menghiraukan keadaan jalan raya ketika tu. Habis segala lubang diredahnya. Jadi sebaik sampai di rumah, kami lantas menceritakan tentang apa yang berlaku. Masing-masing hairan lah. Kata mereka, sepanjang melalui kawasan tu, mereka langsung tak berselisih dengan sesiapa. Tempat yang kamu lalu tu memanglah keras. Itu kan kawasan cangkat petai. Macam-macam kejadian pelik yang orang dah jumpa dekat situ. Lagipun di tepi jalan tu ada tanah perkuburan, kata salah seorang ibu saudara aku. Jadi aku dan Zari tergamam dengan penjelasan tersebut. Kalaulah dari awal lagi kami tahu tentang kisah di sebalik laluan tu, pastinya kami tak lalu dekat situ. Bagaimanapun, aku pasti apa yang disaksikan tadi bukanlah khayalan, kerana abang aku saksi utama kejadian tersebut. Akibat kejadian tu, aku dengan abang aku demam seminggu.
Aku juga nekat tak akan menempah maut untuk melalui jalan tersebut di waktu malam. Lebih-lebih lagi kalau menunggang motosikal. Sekian.